Pembukaan ini adalah sebuah perjuangan. Biarlah ia menjadi legasi buat anak cucu kita pada masa depan. Bersamalah kita mengharunginya. Hari ni kan hari Ahad. Cina Wisland tu pera pula tu kerana kau putih marah weh la. Enak je solita, muncu tu kewajikan. Kau tak lagi ada peser la. Sari, main tu ni pinna la wajar kan? Yer tiri pongga. Siramu ni lah. Aku tunggu dia dari subuh sampai matahari dah terpacak tu sepala kuming, batang hidung aku tak nampak. Semalam cakap nak tolong aku kat getah. Ramu, apa yang kau bikin sampai dah jumpa Aswat? Tak, sebenarnya subuh tu tadi saya dah bangun dah. Ibu saya kejutkan saya. Tapi ya, selepas dia kejut, saya tidur balik. Kau tengok, Meng. Dia punya alasan. Itulah aku bengang sangat. Sudahlah. Kita kat sini kan, kan tolong satu sama lain. Tak apa, esok saya dan Ramu tolong kamu. Okey, Ramu? Betul, saya janji. Maaflah, Aswat. Janji ni konon. Janji konon. Pergi dah. Ketika kita berjuang untuk masa depan yang lebih baik, pendidikan untuk anak-anak tetap menjadi keutamaan. Welcome. Jugalah. Saya tak mahu tengok ibu bapa saya nanti sedih kalau Felda tak jadi. Bukan kau je, Ramu. Aku pun. Tapi, kita kena yakin. Mungkin orang lain tak tahu. Tapi, kita ni lah yang melambangkan erti perubahan, erti usaha, erti kerja keras. Mereka ni buat semuanya untuk kita, Ramu. Aku setuju, Meng. Mak aku cakap, kalau kita berbakti pada tanah, besar nanti ganjaran dekat syurga. Aku nak tolong mereka. Itulah cita-cita kita. Betul tu, Aswat. Saya sokong. Saya setujulah. Titik peluh dan keringat perjuangan kita bukanlah sia-sia. Nikmat kejayaan hasil perjuangan akan dirasai oleh anak cucu kita. Banyak dah berubah kat Felda ni sekarang, Wat. Kau cakap apa, Ram? Aku cakap banyak dah berubah kat Felda ni sekarang. Aku pun bersyukur juga. Kalaulah arwah Tun Abdul Razak tak ada visi pasal Felda ni, aku tak boleh nak bayangkanlah. Dan sekarang, anak dia Dato' Sri Najib tak lupalah pada kita. Dia sambung legasi ayah dia. Macamlah anak-anak kita, kan?
Tapi sayang sebab Aming tak dapat nak rasa apa yang ada kat Felda sekarang ya. Lahan-lahan Ming. Jangan cepat sakit. Oh. Ning, kita tak boleh lama kat sini tau. Kau tu kena bawa ke hospital. Hari ni kan hari hujung bulan. Dah jadi tradisi kita kan memancing. Dah bertahun-tahun dah kan. Saya berharap kamu berdua teruskan bila saya tak ada nanti. Begitu. Biar kita tidak dapat merasainya, biarlah kita tidak dapat menikmatinya, tapi biarlah kenikmatan itu dirasai dan dinikmati oleh anak-anak dan generasi depan. Hi, Grandma. Hey, Intan. How are you? Uncle, banyak ikan tak hari ini? Tadi Intan cuba nak call Abah, tak dapat. Abah mesti ada dengan Uncle kan? Yelah, sekarang kan Ahad, hujung bulan. Intan, bila nak balik? Mana cucu Abah? Intan! Perjuangan demi tradisi dan legasi. Perjuangan ini dikendong oleh warga Felda sejak tahun 1958. Sebuah legasi dari Tun Abdul Razak. Dan kini, ia menjadi tradisi yang dilestarikan oleh Datuk Seri Najib Razak. Sebuah legasi yang menjadi tradisi.